Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Aditya dari panduansukses.com. Selamat datang di grup First Leap Affiliate Marketer. Dan ini adalah chapter pertama dari materi yang ada di grup FLAM, yaitu Personal Branding on Facebook. Dan di grup ini saya akan men-sharekan apa saja yang saya alami, apa saja yang saya lakukan dalam berbisnis affiliate, dan semoga bisa membantu teman-teman yang sedang atau sudah menjalankan bisnis affiliate. Jadi saya bukan expert, tapi saya akan sharing strategi-strategi apa saja yang saya terapkan dan berhasil dalam bisnis affiliate. Nah, mengapa kok saya menambahkan materi tentang personal branding on Facebook di chapter pertama ini? Karena Facebook, terutama akun profil, adalah salah satu yang saya pakai untuk promosi bisnis affiliate. Oke. Nah, sebenarnya tentang membangun personal branding atau dengan akun profil di Facebook, ini sudah pernah saya buat e-booknya, yaitu berjudul Trik Jitu Jualan dengan Facebook. Anda bisa download di gratis di web Panduan Sukses jika Anda belum pernah mendownloadnya. Namun jika Anda sudah pernah membacanya, kita akan membahas lebih detail dan lebih update di materi chapter ini. Oke. Nah, langkah awal apa saja yang diperlukan dalam membangun branding? Yang pasti adalah, yang pertama, kita perlu men-setting public account Facebook kita. Bagaimana caranya? Sebentar. Nah, di sini Anda bisa memilih ketika Anda melakukan postingan. Contohnya ini ketika saya promosi kemarin affiliate brand identity kit. Anda bisa cek ini sudah public ya. Jika only me atau friend, maka postingan yang Anda posting akan terbatas. Jadi Anda perlu pastikan bahwa postingan yang Anda lakukan adalah public. Nah, isi identitas Anda selengkapnya di Facebook. Jadi ini penting, Anda perlu menambahkan identiti Anda. Anda bisa nanti bisa lihat kembali di e-book saya apa saja yang perlu, identitas apa saja yang perlu ditambahkan, isi profil lengkap seperti ini ya, mulai dari pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal, kontak, dan lain-lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar Facebook melihat bahwa ini adalah akun, akun yang memang benar ya. Sebelum kita nanti melakukan aktivitas jualan di Facebook, kita perlu membuktikan ke Facebook bahwa akun kita benar. Oke. Jadi lakukan aktivitas rutin, bukan robot. Anda bisa like, komen, atau share postingan teman-teman Anda. Anda bisa main game, tapi jangan gagal fokus. Hanya main game hanya untuk sekedar agar Facebook melihat, wah, ini akun ini memang aktif gitu. Kalau nggak aktif, nanti akan dihapus sama Facebook. Chat dengan teman-teman Anda. Dan untuk awal-awal, jika Anda baru membuat akun Facebook profil tersebut, jangan terlalu agresif dan hindari untuk promo ke inbox melalui link, karena ini sangat berisiko sekali untuk akun Anda di suspend. Oke.
Nah, jadi di sini, jadi lakukan aktivitas yang menunjukkan keaktifan Anda di Facebook, Anda yaitu update status, add friend, lakukan like, comment, share, chatting dengan beberapa orang teman, join grup, grup-grup yang tentunya Anda suka, dan grup-grup yang nantinya juga Anda pakai untuk mengumpulkan audience atau teman tertarget Anda. Oke. Jadi itu setting awal. Setelah selesai, apa yang kita lakukan adalah target market Anda.